Hari ini saya nak buat cucur tebedak oat. Tepung gandum, 4 sudu meja tepung gandum, 4 sudu meja tepung kentang. Kita campur semua nanti ya. Nah, 3 sudu meja makan tepung tapioka. Tiga sudu makan tepung beras. Empat sudu meja makan oatmeal. Setengah sudu meja makan garam. Empat sudu meja makan gula. Dua sudu meja makan minyak masak. Kita adun semua ini ya, campur semua kita. Kita simpan air sedikit, semi sedikit ya. Masukkan tembedak yang sudah kita buang biji tadi ya. Ini dia sudah siap cucur tebedak oat kita, sudah siap. Kita tengok dalamnya. Langgup di luar, lembut di dalam.